Tiket MotoGP Mandalika 2022 resmi dirilis, termurah mulai dari Rp115.000. Kabar baik bagi para pecinta MotoGP di Indonesia. Mandalika Grand Prix Association, MGPA, resmi merilis harga tiketnya, yang akan mulai dijual pada tanggal 6 Januari tahun 2022. Seperti diketahui, sirkuit Mandalika, Lombok, dipercaya menjadi tuan rumah untuk balapan MotoGP Indonesia 2022. Balapan tersebut dijadwalkan berlangsung pada 18 hingga tanggal 20 Maret tahun 2022. Ada 4 kategori tiket nonton MotoGP Mandalika, yaitu General Admission, Premium Grandstand, Standard Grandstand, dan VIP Hospitality Suites. General Admission merupakan kategori yang termurah, di mana harga tiket untuk hari pertama atau sesi latihan ini dijual panitia seharga Rp115.000. Kemudian untuk hari kedua atau sesi kualifikasi di kategori General Admission, harga tiketnya dijual seharga Rp287.000. Sementara untuk hari balap, tiket General Admission dijual dengan harga Rp575.000. Jika berminat dengan paket 2 hari, Sabtu dan Minggu, tiket dapat didapat dengan harga Rp805.000. Pengumuman tiket MotoGP Mandalika ini disampaikan akun Instagram @sirkuitmandalika pada tanggal 1 Januari tahun 2022. Dalam unggahan tersebut, disampaikan bahwa informasi mengenai tiket bisa didapatkan di mana saja akan diumumkan pada tanggal 5 Januari tahun 2022. Hari ke-1, Rp115.000. Hari ke-2, Rp287.500. Hari ke-3, Rp575.000. Paket 2 hari, Sabtu dan Minggu, Rp805.000. Standard Grandstand, hari ke-1, Rp230.000. Hari kedua, Rp747.500. Hari ketiga, Rp1.150.000. Paket 2 hari, Sabtu dan Minggu, Rp1.725.000. Premium Grandstand, hari ke-1, Rp373.250 dan Rp431.250. Hari kedua, Rp1.063.750 dan Rp1.150.000. Hari ketiga, Rp1.610.000 dan Rp1.725.000. Paket 2 hari, Sabtu dan Minggu, Rp2.300.000 dan Rp2.587.000. VIP Hospitality Suites, paket 3 hari. Premier Class, Rp15 juta. Deluxe Class, Rp10 juta.